kita akan masak ikan goreng, ikan kembung goreng dan lauk kita seterusnya. Kailan ikan masin. Kita akan masukkan ikan. Setelah minyak panas, kita masukkan ikan kembung. Ikan goreng kita telah pun masak. Ikan goreng kita telah masak, guys. Kita masukkan lagi 2 ekor ikan. Kita goreng juga semua dia. Ikan goreng kita dah masak kesemuanya. Bahan-bahan yang diperlukan untuk menggoreng kailan ikan masin: bawang putih ikan masin, bawang holen, bawang besar. Itu saja. Masakkan sedikit minyak dan masukkan ikan masin. Dan masukkan bawang putih. Setelah itu kita masukkan kailan. Dan masukkan bawang holen. Nah, cukup jauh dia. Masukkan sedikit ajinomoto. Siap. Kailan ikan masin kita dah siap.